Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Selamat kembali ke Easy Fast Inc. Okey, baik. Pada video kali ini berkenaan dengan pengumuman STR 2024 dan pendaftaran STR 2024. Dua-dua tu ada keempat. STR fasa 4 dan juga STR 2024. Jom ikuti video ni. Okey, jom kita mulakan apa yang aku nak sampaikan pada entry video kali ni. Okey. Empat. Angka empat. Okey. STR fasa 4 bagi 2023 akan dibayar. Benda ni memang semestinya, ianya tidak diawalkan, tiada ada maklumat langsung yang mengatakan ia diawalkan sehingga ke saat ini, bermaksud ia tetap akan dibayar pada bermula bulan November mengikut jadual asalnya. Memang jadual asalnya pun bulan November, fasa yang terakhir ni, fasa keempat bagi tahun 2023 November. Dan pada bulan November juga kita harus jangan terlupa, jangan terlepas pandang bahawa bagi pendaftaran STR 2024 juga akan bermula bermula bulan November tahun ini. Jadi dalam bulan yang sama, pembayaran terakhir bagi tahun 2023 akan bermula dan pendaftaran baru bagi STR 2024 juga akan bermula pada bulan yang sama. Dua perkara. Satu nak bayar, satu nak daftar dalam bulan yang sama, bulan yang serentak lah, bulan November. Bagi pembayaran STR fasa 4 yang bulan November ni memang kira settle lah, kira habis lah. Maksud tahun 2023 punya STR tamat, selesai sudah. Dan dalam bulan yang sama juga bermula proses ataupun pendaftaran baru bagi STR 2024 pula. Dan untuk makluman semua, mungkin yang terlepas video-video yang lepas, aku nak bagi tahu, pembayaran pertama untuk STR 2024 akan bermula seawal bulan 3 macam tu. Seawal bulan 3 2024. Atau mungkin lagi awal daripada tu. Tapi bulan 3 2024 tu ialah bulan yang pastilah, bulan Mac. Sekitar bulan Mac sebelum Ramadan, pembayaran pertama STR 2024 akan bermula. Jadi itu dia, bulan hadapan memang agak sibuk sikit, pertama sibuk tentang nak mengeluarkan wang, dan dalam masa yang sama sibuk untuk membuat pendaftaran. Okey, persoalan pendaftaran ni, siapa yang perlu daftar? Yang perlu daftar pemohon baru, pemohon baru yang cukup umur, pemohon baru yang sedia ada tapi ada perubahan maklumat, maklumat perkahwinan, maklumat pertambahan anak, maklumat status perkahwinan, benda-benda itu perlu dibuat kemas kini. Okey. Dan bagi yang memang first timer, kena buatlah permohonan baru. Dan permohonan itu seperti yang dah dimaklumkan, start daripada bulan depan sehinggalah sepanjang tahun 2024 ianya dibuka sepanjang tahun. Tapi persoalannya, adakah anda nak tunggu satu bulan satu baru anda nak buat kemaskinian ataupun pendaftaran? Mestilah tidak. Semua orang nak buat secepat yang mungkin, kerana sekiranya anda mendaftar pada ataupun kemaskini dan daftar ataupun daftar pada bulan November, anda akan mendapat seawal sebelum Ramadan. Jadi kalau anda buat lepas hari raya ke bulan 6 ke, maka anda akan dapat lambat lah. Jadi dengan ini bermaksud jadual pembayaran itu akan berubah-ubah. Apabila pendaftaran tarikh tak sama, tarikh tak sekata, maka jadual pembayaran nanti akan menjadi satu jadual yang kompleks sikit. Dia based from bila buat pendaftaran. Soalan itu kan. Jadi kalau rakyat ni ada yang buat pendaftaran lambat, maka yang buat lambat ni takkan dapatlah pembayaran awal seawal sebelum Ramadan tu. Tu dah tentang amount RM500 tu isi rumah saja, harap maklum, bukan golongan bujang. Golongan bujang cuma jumlah keseluruhan RM500, tapi pembayaran kali pertama tak akan dapat RM500 kerana ia tetap berfasa. Okey, baik. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini, pada bulan hadapan duit masuk ke akaun dan juga kita kena buat pendaftaran ataupun kemaskini. Perincian yang terperinci, okey, semua orang nak tanya, banyak orang tanya perincian-perincian yang detail sangat, jadual bagai apa semua. Itu kita kena tunggulah, macam aku pernah cakap, selagi mesyuarat berjawan ni tak selesai, lembaga saya tak keluarkan apa-apa lagi. Jadi pada bermula minggu hadapan, mesyuarat pelanjawan peringkat dasar akan bermula dan seterusnya, sehinggalah ianya diluluskan, barulah cakap dah keluar apa-apa perkabaran yang terkini. Jadi setakat ni, ini yang kita perlu tahu, ini yang kita boleh tahu, ini yang kita boleh jangkakan. Itu adanya. Semoga bermanfaat info yang serba sikit ni. Kadang-kadang yang sikit tu besar artinya bagi kita semua. Okay, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat untuk semua. Bye-bye.